kemarin dari teman-teman PKL sudah mediasi. Teman-teman PKL sudah mediasi melalui dari Pak Rahmulyo selaku anggota dewan dan pembina PKL dan pihak pengembang tol. Kemarin sudah disepakati, Mas, bahwasanya kami PKL Syekh Jumadil Kubro di sini mendukung penuh pembangunan tol tersebut. Semoga dengan kelancaran. Dan kemarin sempat kita membahas tentang masalah relokasi, bahwasannya yang di terminal Tempoyo kita tidak bisa, istilahnya di sana kurang pendukung, Mas. Dan kemarin dari teman-teman PKL diberikan arahan sama pembina Pak Rahmulyo bahwasannya dengan adanya pembangunan untuk saat ini PKL nanti di akhir Juli harus steril. Harus steril. Kita warga Indonesia yang kita juga bayar pajak termasuknya. Jadi yang kami harapkan wong kita itu wong cilik itu keadilan, itu aja.